إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka sedikitlah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Surah Al-Fajrat ayat 6. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, saya menyeru kepada diri saya sendiri dan kepada sidang jemaat sekalian, marilah sama-sama kita perbaiki diri dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melakukan segala titah perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebelum meneruskan khutbah, saya ingin berpesan kepada sidang jemaat sekalian agar menumpukan perhatian dan jangan bercakap-cakap sewaktu khutbah disampaikan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yawmal jum'ah amsik wal imam yakhutub faqad lawat." Yang bermaksud, jika kamu berkata kepada sahabat kamu diam semasa imam sedang berkhutbah pada hari Jumaat, maka kamu telah berkata yang lawa, yakni berkata perkara-perkara yang sia-sia. Mudah-mudahan kita akan beroleh manfaat untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Khutbah pada hari ini akan membicarakan tajuk adab media sosial. Sidang jemaah yang berbahagia, dunia kini di hujung jari. Itulah ungkapan yang tepat untuk menerjemahkan hakikat kehidupan pada hari ini. Internet telah digunakan secara luas pada hari ini. Bahkan ia satu keperluan setiap individu sebagai medium komunikasi. Sekarang hampir setiap orang dapat menerima maklumat dan berkomunikasi langsung, sama ada jarak dekat maupun jarak jauh, melalui penggunaan media sosial yang menggunakan teknologi internet. Media sosial telah menjadi bahagian penting dalam kehidupan di era ini. Malah ia menjadi cara baru dalam berkomunikasi dengan berkongsi pengalaman pribadi, hingga mengatur janji temu dengan teman lama atau teman baru dengan mudah di media sosial. Media sosial memudahkan kita mendapat dan menyebarkan maklumat dengan pantas dan efisien. Media sosial mengandungi 1001 kebaikan dengan penggunaan yang betul. Namun,
Media sosial juga memiliki kesan negatif atau kesan buruk kepada penggunaannya yang salah. Ramai pengguna media sosial secara bebas melontar pendapat, berkomentar tanpa diasaskan dengan fakta atau anu yang sahih. Tidak kurang yang menggunakannya untuk melepaskan geram dengan kata-kata kesat, lucah, maki hamun, dan mencarut. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, kebebasan yang diperolehi melalui media sosial bukan berarti tidak ada adab yang membatasi mana yang boleh atau mana yang tidak boleh. Ada baiknya kita mengenal adab-adab yang harus diperhatikan ketika menggunakan media sosial agar penggunaannya membawa kebaikan dan memupuk perpaduan, seterusnya menghindarkan kerosakan. Terdapat beberapa adab yang perlu diberi perhatian. Di antaranya, yang pertama, berkata yang baik, benar dan sopan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Yang bermaksud, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka berkatalah dengan perkataan yang baik atau diam. Adab yang kedua, yaitu hanya menyebarkan maklumat yang sahih dan diyakini tepat. Hal-hal yang berguna dan bermanfaat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 19. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim. Lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang bermaksud, sesungguhnya orang yang suka menyiar tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang yang beriman, mereka akan beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Dan ingatlah, Allah mengetahui segala perkara sedang kamu tidak mengetahuinya yang demikian. Firman Allah Ta'ala dalam surah Qaf ayat 18, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Yang bermaksud, tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Penyebab berita palsu, hadis palsu, perkara sia-sia bukan sahaja diancam oleh Allah dan Rasul, bahkan boleh membawa suasana panik dan huru-hara, pergaduhan, konflik rumah tangga dan pelbagai akibat buruk yang lain. Adab yang ketiga, penggunaan yang sederhana dan munasabah. Elakkan melampau-lampau menghabiskan masa dengan media sosial sehingga lalai dan alfa terhadap kewajiban sebagai hamba Allah. Sebagai suami atau isteri, sebagai anak atau pelajar, sebagai kaki tangan awam maupun swasta. Firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 3, qad aflahal mu'minun الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Yang bermaksud, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam solatnya dan mereka yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Penggunaan media sosial secara melampau
menyebabkan masa banyak terbuang. Terlalu sibuk melayari media sosial menyebabkan pembelajaran terganggu. Kerja yang sepatutnya dilakukan tertangguh. Kurang aktiviti sosial bersama keluarga, rakan dan tetangga. Adab yang keempat, yaitu menggunakan media sosial dengan cara yang betul dan selamat. Baru-baru ini dalam media digital menyatakan seramai 156 pasangan bercerai setiap hari. Antaranya berpunca dari salah guna kemudahan Facebook dan WhatsApp. Pakar psikologi dan dekan Fakulti Pendidikan Universiti Malaya, Profesor Madya Dr. Mariani binti Muhammad Nur, menyatakan ramai pasangan muda menjadikan WhatsApp sebagai medan meluahkan perasaan marah apabila berhadapan konflik rumah tangga. Jangan melampau berkongsi perihal pribadi. Mungkin ada yang ingin mengambil kesempatan dan berniat jahat kepada kita. Malah jenayah juga boleh berlaku disebabkan penjenayah mendapat maklumat pribadi daripada media sosial. Yang kelima, menyebarkan gambar-gambar yang sesuai dan bermanfaat seperti keindahan alam yang membuktikan kebesaran Allah. Hindarilah penyebaran gambar lucah, gambar sendiri atau orang lain yang tidak menutup aurat, apatah lagi mencolok mata. Tidak menyebarkan gambar kemalangan yang mengaitkan, video dan gambar fitnah yang diedit. Dan adab yang keenam, yaitu memilih masa yang sesuai. Jangan bermedia masa, bermedia sosial ketika khatib sedang berkhutbah, ketika bermesyuarat, ketika memandu, ketika berjalan, ketika belajar, ketika menziarahi saudara mara dan seumpamanya. Sidang hadirin sekalian, diharapkan semua para jemaah dapat memaklumkan isi khutbah pada hari ini kepada isi rumah masing-masing, terutama ahli keluarga sendiri, kerana mereka adalah tanggungjawab kita. Sabda Nabi SAW daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Yang bermaksud setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggungjawab di atas orang yang dipimpinnya. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.